memang enak di Sabang. Ya betul. Tempatnya lagi mantap, jadi oke. Orang-orang bule juga banyak di sini ya. Ya. Dari Spanyol, Amerika, Malaysia, Singapura. Banyak ada juga. Jadi bro, bagaimana kelanjutan bisnisnya? Nah, kelanjutan bisnisnya begini bro. Saya kan kekurangan modal. Jadi kalau bisa bro bantu, ya itu dengan modal lah, barang-barang lumayan lah buat bisnis untuk tahun ini. Nanti kalau saya apa itu, bisa lah kita nanti hitung-hitungan balik ya kan bro, modal itu nanti kita pusing lagi nanti. Mungkin nanti aku bakal usahain untuk bantu kamu bro. Ya bro, sabar oke. Okay. Saya sangat senang bro, sudah dibantu ya. Ginilah saya teman baru pas. Selama ini saya emang gagal-gagal terus bro, bisnis bro. Ini pokoknya tahun ini saya harus sukses bangkit lagi bro. Yang penting kita bro harus tetap sabar, semangat, harus ada target. Penting fokus dalam satu tujuan. Oke bro, yang penting jangan ambil pusing. Kalau misalnya kamu itu harus senang-senang mungkin sama pacar, carilah pacar. Ya bro, nanti saya usahain lah bro. Ya, yang penting jangan sedih. Oke bro, aku benar-benar minta terima kasih karena sudah membantu saya bro selama ini bro. Dan selama ini ada kegiatan apa di Aceh bro? Ya kalau misalnya di Aceh nggak ada kegiatan apa-apa bro, cuma mau liburan. Kebetulan aku sih suka sama cewek Aceh karena cantik, pengen juga dapat istri dari Aceh. Iya bro, thanks bro. Lagi di mana sayang? Lagi di tempat biasa. Oh ya udah, tunggu situ ya. Sekarang abah jemput ya. Oke. Elsa, kau mau kali? Macet lagi. Ayo. Ayo. Gimana sayang pemandangannya? Indah. Suka gak deh tempatnya? Suka banget. Suka ya? Adik serius nggak sama abang sekarang? Serius lah. Ya betul. Betul. Kalau misalnya betul, rencana abang mau bawa orang tua abang ke rumah adik. Kapan rencananya? Ya, terserah gimana. Kapan aja. Kapan ya? Menurut adik gimana nih? Ya, nggak tahu juga. Nantilah okay. Kita atur waktu. Oke. Okay. Bro, udah ada sampai.
sampai ke tujuan kita tepat. Baik, saya kemarin baru siap beberapa siap itu, tapi sudah boleh lah dipakai. Bagus, bagus, lumayan bagus tempatnya. Ya udah, sekarang kita jumpa ya.
lagi kamu sini? Maksud adik bilang gak sanggup lagi sama abang apa? Pikirlah sendiri. Tanya adik jelasin, biar abang mengerti. Salah abang apa? Pernah apa abang selama ini kemarin? Jelasin apa lagi? Kamu sekarang tuh udah berubah. Kamu tuh udah gak ada perhatian. Udah jarang ngasih kabar. Kamu tuh udah terlalu, kamu itu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu. Oke lah adik, abang tahu abang salah. Tapi tolong maafin abang kali ini deh. Dan tolong kasih kesempatan untuk terakhir kali ini. Maaf, Yuni udah gak bisa terima lagi. Yuni, Yun. Coba buka matanya.